Nah, yuk ki gengs, di sini kita punya soal bagian yang berfungsi mengangkut air ya. Nah, mengangkut air dari dalam tanah. Oke, kalau yang berfungsi mengangkut air ini artinya silem ya. Nah, silem. Oke. Nah, kita bahas deh nomor satu ini ya. Ini kan paling luar nih ya, itu namanya epidermis ya. Nah, ini namanya epidermis. Epidermis. Nah. Nah, epidermis ya. Oke, kalau yang dua ya, dua ini flum ya. Nah, flum. Kalau yang tiga ini adalah kambium, empat ini silem. Nah, silem berarti jawabannya yang empat ya. Silem. Yang tiga ini kan diantara ya, diantara flum sama silem ya, diantara ya, di sini artinya ini kambium ya, kambium. Nah, kambium ya, sorry tulisannya nggak bagus ya. Nah, jadi satu itu epidermis ya, bagian paling luar itu namanya epidermis ya, paling luar itu namanya epidermis. Yang kedua ini namanya flum ya, bagian yang warna putih luar ini namanya flum. Tiga ya, diantara ini ya, diantara sini kambium namanya. Yang keempat ya, yang agak ke dalam ini ya, itu silem. Nah, karena di sini ditanya berfungsi mengangkut air ya, nah jadi jawaban yang keempat, yang D ya. Nah, itu yang lima ini nggak tahu di mana ya, posisi mana, mungkin di tengah-tengah ya, mungkin gitu ya. Oke geng, sampai sini paham ya. Oke, see you again next time. Bye.